Inilah jenis alat-alat berat konstruksi dan fungsinya. Wheel excavator. Wheel excavator adalah alat serbaguna yang dapat dipergunakan untuk menggali, memuat, mengangkat material. Alat ini dipergunakan untuk menggali parit-parit saluran air atau pipa. Alat ini dapat berputar 360 derajat. Alat ini bekerja lebih mudah pada pekerjaan yang memerlukan mobilitas pada pemeliharaan saluran di jalan raya. Bucket wheel excavator. Bucket wheel excavator adalah alat berat raksasa yang digunakan dalam pertambangan, terutama untuk operasi pertambangan terbuka. Alat ini dirancang untuk menghilangkan jumlah besar lapisan penutup yang menutupi mineral berharga dengan cara yang sangat efisien dan hemat biaya. Alat ini umumnya digunakan dalam operasi pertambangan. Scissor lift. Scissor lift adalah alat kerja yang digunakan untuk mengangkat pekerja ke ketinggian tertentu. Ada yang beroperasi dengan menggunakan listrik dan tenaga mesin berbahan bakar minyak atau baterai. Alat ini sangat membantu pekerjaan manusia. Alat ini sangat dibutuhkan pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat dijangkau karena posisi yang tinggi. Hydraulic milling shovel. Hydraulic milling shovel adalah sekop raksasa dengan cara kerja mirip dengan ekskavator. Tetapi kapasitas alat ini sungguh luar biasa. Bentuknya sangat besar sekali sehingga terlihat kokoh. Grader sangat berguna di lokasi pertambangan yang membutuhkan alat sekop yang besar. Coal planer. Coal planer bertugas untuk menggiling aspal dan mengeluarkannya dari lokasi aslinya. Alat berat ini membantu menyiapkan permukaan untuk aspal baru dan membantu upaya daur ulang dengan memulihkan aspal lama. Coal planer berukuran besar dan sulit untuk dikendalikan. Jadi, hanya pekerja dengan keahlian khusus yang bisa memindahkan gigi dan mengoperasikannya.